Lagian kalau Ayu Ting Ting lamaran pasti aku tahu cowoknya siapa, karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh, apa namanya, jodoh-jodohin orang. Gue sendiri, demi Allah gue sendiri. Kalau Ayu Ting Ting lamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Ting Ting lamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh, apa namanya, jodoh-jodohin orang. Aku sendiri buat di Allah, aku sendiri. Kalau Ayu Ting Ting lamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Ting Ting lamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh, apa namanya, jodoh-jodohin orang. Aku sendiri buat di Allah, aku sendiri. Kalau Ayu Ting Ting lamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Ting Ting lamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh, apa namanya, jodoh-jodohin orang. Aku sendiri buat di Allah, aku sendiri. Kalau Ayu Ting Ting lamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Ting Ting lamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh, apa namanya, jodoh-jodohin orang. Aku sendiri buat di Allah, aku sendiri. Kalau Ayu Ting Ting lamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Ting Ting lamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh, apa namanya, jodoh-jodohin orang. Aku sendiri buat di Allah, aku sendiri. Kalau Ayu Ting Ting lamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Ting Ting lamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh, apa namanya, jodoh-jodohin orang. Aku sendiri buat di Allah, aku sendiri. Kalau Ayu Ting Ting lamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Ting Ting lamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita.
kalian tuh netizen stop deh. Apa namanya? Jodoh-jodohin orang. Aku gue sendiri buat demi Allah, gue sendiri. Kalau Ayu Tinti ngelamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Tinti ngelamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh. Apa namanya? Jodoh-jodohin orang. Aku gue sendiri buat demi Allah, gue sendiri. Kalau Ayu Tinti ngelamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Tinti ngelamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh. Apa namanya? Jodoh-jodohin orang. Aku gue sendiri buat demi Allah, gue sendiri. Kalau Ayu Tinti ngelamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Tinti ngelamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh. Apa namanya? Jodoh-jodohin orang. Aku gue sendiri buat demi Allah, gue sendiri. Kalau Ayu Tinti ngelamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Tinti ngelamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh. Apa namanya? Jodoh-jodohin orang. Aku gue sendiri buat demi Allah, gue sendiri. Kalau Ayu Tinti ngelamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Tinti ngelamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh. Apa namanya? Jodoh-jodohin orang. Aku gue sendiri buat demi Allah, gue sendiri. Kalau Ayu Tinti ngelamaran, gak mungkin Krisna gak datang. Karena itu tahu. Lagian kalau Ayu Tinti ngelamaran, pasti aku tahu cowoknya siapa. Karena kan suka cerita-cerita. Kalian tuh netizen stop deh. Apa namanya? Jodoh-jodohin orang. Aku gue sendiri buat demi Allah, gue sendiri.